Nah, kalau ini hewan apa, guys? Lucu banget warnanya. Nah, aku perkenalkan ya, hewan pertama ada ular, guys. Lucu banget ularnya ya. Nah, yang kedua ini ada kura-kura, guys. Lihat kura-kuranya, bagus banget ya. Mereka lagi pada kumpul kayak satu keluarga sih ini nih. Lihat ada ayah, anak, rukun banget ya, guys. Seru banget mereka. Akur-akur ya buaya, buaya. Kura-kura di sana ya. Oke, yang ketiga ada apa ya? Wah, kayaknya ini dinosaurus. Tapi bukan. Wah, matanya serem banget ya. Kok melotot ke sini? Oh, ini iguana kayaknya ya. Iya, guys, iguana. Wah, ini apa, guys? Ih, serem. Wah, ini buaya sih. Buaya paling ganas, guys. Takut kalau digigit. Wah, ngeri juga ya. Lihat mereka pada tidur, guys. Padahal pura-pura ya, namanya juga buaya. Pasti ya suka pura-pura tidur. Tapi kalau dideketin dia, wow, bakal menggigit. Takut banget, guys. Lihat tidur. Bukan lagi pura-pura. Tapi matanya dia lagi mengawasi, guys. Lihat matanya itu melotot. Dia cari mangsa. Lucu banget ini hewan apa ya? Oh, ini hewan. Coba tebak hewan apa? Siapa yang tahu? Ini beruang, guys. Lihat ini, tapi ini anaknya apa? Induknya ya? Kayaknya sih ini anaknya, guys. Kemana induknya ya? Dia lagi nyari-nyari kayaknya. Kasihan banget kok mainnya sendiri, nggak ada temen ya. Cucup, kenapa nggak ada temen? Sini. Nah, ini sih harimau. Iya, guys, ini harimau. Ini yang paling serem. Pokoknya kalau dia dideketin, dia bisa nyakar terus gigit. Serem banget, guys. Kayaknya dia lapar, lagi cari mangsa. Ayo cepet lagi, kabur, guys, kabur. Tuh kan, ini namanya harimau benggala. Benggala. Ya, kita intip ya. Dia lagi cari mangsa, guys. Dia itu kalau lapar kayak gitu, guys. Dia lagi keliling-keliling kayak lagi mules ya. Apa mau BAB kali ya? Ih, serem banget ya. Waduh, dia cari siapa? Apalagi cari siapa ya? Tapi ngomong-ngomong itu jantan apa betina ya? Aduh, aku nggak paham, guys. Kita tanya aja ke pawangnya ntar ya. Soalnya sama-sama belang, guys. Buka, lihat. Dia mau masuk rumahnya. Ih, takut lari ah. Ya, kalau ini sih kayaknya yang kulitnya tebal, guys, tebal. Oh, dia lagi makan wortel kesukaannya. Wow, kayaknya ini apa ya? Apa ya? Aku juga nggak tahu sih ini hewan apa ya? Kok mukanya serem banget ya? Mukanya kayak gitu, guys, lucu banget. Lihat bibirnya, wow, lagi makan lahap banget. Kayaknya dia lapar, guys. Belum makan. Kasihan, makan yang banyak ya. Biar cepet gede. Oke. Cok, yang lahap ya makannya. Kalau ini apa, guys? Hewan yang paling tinggi, guys. Wah, tingginya mencapai 4 meter, 5 meter itu. Wah, mereka lagi main berduaan. Lihat. Mesranya mereka.
Ini hewan pemakan rumput-rumputan. Senangnya daun-daunan, guys. Lihat ya, kalau ada daun yang tinggi dia pasti akan terjangkau. Wah, di sebelahnya ada apa, guys? Kok hidupnya berdampingan ya? Wah, ada rusa, guys. Rusa sama apa itu ya? Lihat. Yeay, mereka lagi pada main. Nah, ini guys, hewan yang paling banyak dikenal orang, si monkey. Tapi monkey apa itu ya? Mukanya putih banget sih. Tapi lucu. Kayaknya ini bayi ya. Kamu masih bayi ya? Lucu banget deh. Sini main sini. Sini dong main. Lucu banget ya guys, lihat dia lihat ke sini. Hehehe. Kamu nggak ada teman sih, kamu nakal ya. Kayaknya jangan nakal, jadi dikurung kamu. Kamu suka nakal sih. Hehehe, kamu tuh banyak yang foto tuh, lihat tuh. Kan dipoto. Oh, ini ada temennya satu lagi guys, dia lagi di atas. Apa ya? Oh, dilarang mengasih makanan guys, karena udah dikasih sama yang jaganya, jadi kita dilarang untuk ngasih makanan guys. Hello. Kok lari sih? Kamu gatel ya, pasti belum mandi. Kamu mandi dulu sana, cepet mandi dulu. Ih, kamu jorok ya. Sana ih, mandi. Nah, itulah guys, hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Nah, kalian kan udah tahu sekarang gimana kondisinya hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu. Buat kalian yang ingin pariwisata di sini, tiketnya murah kok, cuma Rp50.000. Kalian bisa menikmati wahana pariwisata di Bandung guys. Pokoknya seru banget deh seharian aku main di kebun binatang. Oke, terima kasih ya guys udah menonton dan mengikuti terus. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya guys, biar kamu dapat notifikasi terbaru dari saya, Budakawuk Channel. Oke, sekian dulu ya vlognya hari ini. Bye.